Kembali di Sapa Indonesia Siang, saudara, kebakaran hutan dan lahan semakin meluas baik di Kuburaya maupun di Ketapang. Tim BPBD, relawan TNI Polri terus berupaya lakukan upaya pemadaman. Akibat kebakaran, kota Pontianak dan Kuburaya diselimuti kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di Kalimantan Barat, salah satunya di Kuburaya dan juga Ketapang. Luasnya lahan yang terbakar membuat tim pemadam gabungan kesulitan dalam memadamkan api. Hingga hari ini, saudara, sudah lebih dari puluhan hektar lahan yang terbakar, baik di Kuburaya maupun di Ketapang. Selain berupaya memadamkan titik api, polisi juga akan menindak pelaku pembakar lahan. Sudah hari kelima, kita berada di sini, di lokasi. Kita bersama tim BPBD, TNI, Polri, Damkar Relawan, Palang Indonesia, Rumah Zakat, dan seluruhnya berada di sini saat ini. Kurang lebih lahan terbakar ini lebih dari 10 hektar. Ini hari kelima kita sudah berada di sini.